Danau Shinkai membeku di kota Mishan, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, membuat sebuah mobil minibus terjebak di tengah-tengah es. Pengemudi minibus ini mengaku dirinya berniat bermain-main di atas danau beku bersama kawan-kawannya. Tapi ternyata, es di bagian tengah danau lebih tipis, sehingga mobilnya pun tercebur. Namun beruntung, semua penumpang sempat keluar dari mobil sebelum masuk ke dalam air bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Petugas pun berupaya menarik kembali mobil yang sudah setengah bagian terendam air. Evakuasi memakan waktu lebih dari 2 jam di tengah suhu ekstrim. Petugas pun mengimbau para wisatawan untuk lebih berhati-hati ketika menghabiskan waktu di tengah perairan yang membeku.